So nak kena faham, itu adalah kaedah penyelesaian masalah. DT, BOS, PDCA, DMIC, SIPOC dan sebagainya, itu adalah kaedah penyelesaian masalah. Tool-tool quality itu adalah alat quality. Dia bukan hak milik KIK. Itu nombor satu nak kena faham. Jadi janganlah nanti kita belajar, kita ingat belajar PDCA, BOS, DT hanya untuk KIK. Tak. Di luar daripada KIK, kumpulan dan sebagainya, kita boleh gunakan saja. Dalam kehidupan pun kalau kita nak merancang, kita nampak kejayaan dalam perniagaan, kita nak mencapai dalam kehidupan kita. The next level kita nak pergi, contohnya sekarang kita berada sini, kita nak ke mana? Gunalah. Boleh aja kita guna PDCA. Kita ada masalah dalam kehidupan. Pakailah isi kawah. Study lah. Apa punca sebenar masalah kita? Kita boleh guna analisa. Bangau-bangau. Kita faham. Itu juga teknik. Teknik kita gunakan dalam mengenal pasti punca masalah yang mudah. Dengar lagu bangau-bangau tu. Fahamkan? Dari konteks kualiti. Boleh. Yang itu nak kena saya jelaskan supaya kita faham. Supaya apa? Bila kita faham kaedah dan tu, kita boleh gunakan di mana-mana, tak kisah. Itu pentingnya. Implement tu. Macam mana kita nak implement pada tempat-tempat tertentu. Kaedah dan tu. Itu yang penting. Okey. So, bila kata yang biasa sangat nak buat ni apa hal? Pertama, kena betul lah niat tu. So innamal a'malu bil niat. So setiap amal bermula dengan niat. Apa yang kita hadirkan ni semalam dan kita lakukan, kita niat kerana nak menuntut ilmu. Semua tu ilmu. Sebab dengan ilmu tu lah akan membantu kita, jadi panduan kita untuk meneruskan kehidupan pekerjaan kita supaya bermakna. Ada makna dalam kerja kita. Yang kita hari-hari kita lakukan, Cik Darus, saya ada buat ni, buat itu. Betul, yang itu adalah kita punya pekerjaan yang mesti kita lakukan sebab kita dapat gaji. So, sumbangan kita kat mana? Yang di luar yang kita katakan, kita tak berkira tentang kewangan, tak berkira pasal ganjaran duit dan sebagainya. Inilah dia. Itu menyumbangkan idea kita KI dalam KIK yang mungkin nanti satu masa bila kita pincin, kita tinggalkan, kita akan rasa itulah salah satu sumbangan kita kepada organisasi kita yang diguna pakai sampai bila-bila diguna. Yang itu pekerjaan yang kita lakukan, kita habis, kita dapat bencin je lah. Kalau dapat bencin lah kan. Tapi yang nak berterusan sampai kita tiada besok ialah apa yang kita sumbangkan dalam kehidupan kita. Melalui KIK lah. Sebab dengan idea kita itulah kita dapat menambah baik proses kerja di tempat kerja kita. So sampai masa kita memantapkan, meningkatkan pencapaian perkhidmatan di organisasi dengan idea kita walaupun kita lah kumpulan. Macam mana kita tengok Profesor Tengku apa, Tengku Aziz kan. Idea dia tentang tabung haji dengan angkasa yang ditinggalkan sampai sekarang, itu sumbangan dia. Tapi dia tak dapat pun perolehan yang banyak kalau ikut. Adakah dia dapat duit daripada idea dia daripada tabung haji? Kita tak tahu kan. Tapi kita tahu impak dia. So itu niat kita, niat kita apakah kita nak tinggalkan sumbangan kita kepada generasi. Ini salah satu kita terlibat dengan KIK. So, kenapa maknanya ilmu? Sebab ilmu ni memang daripada awal dalam surah Al-Alaq dah sebut dah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maknanya setiap ilmu itu mesti bermula dengan niat kita kerana ilmu tu disuruh. Disuruh. Belajar wajib. Tak kira dah dalam bentuk apa. Mengajar dengan pena dan kalam. Mengajar apa yang tidak kita tahu. Bahkan dikatakan ilmu itu kalau lautan itu dijadikan tinta untuk pena, sampai habis kering lautan itu pun takkan habis ilmu Allah yang ada tu. Yang itu kita nak belajar, nak kita share. Kerana ilmu tu, kalau ditanya apa makna ilmu, takwa lah. Kerana takwa lah tu, sebab ada surah menyatakan baca, belajar.
Itu antara. So itulah juga antaranya kenapa saya susah nak tinggalkan kiat-kiat bermula, kerana ilmu yang saya perolehi itu sangat banyak dan boleh katakan percuma. Allah bagi ilham, bagi knowledge dan sebagainya. So itu saya rasa saya tak boleh kedekut, tak boleh lokek. Sebab itu Cik Bakri, rakan-rakan lain kiat-kiat, kalau panggil memang saya akan usahakan untuk terlibat. Okey. So apa matlamat kita? So sign dari ada alat ya, bukan matlamat. Jadi matlamat kita kepada tadi ya, takwa tadi. Bila kita buat tu kerana disuruh ya. KIK dan sebagainya kita buat kerana memang disuruh supaya kehidupan kita bermanfaat kepada orang lain. Itu matlamat utama kita. Jadi buat KIK ni bukan kerana kita nak beria sangat ya. Kita target oh kita nak dapat ganjaran dan sebagainya. Ya, matlamat tu ya. Tu yang utama sekali. Itu ha, yang kita belajar ni semua alat ya. Sebab itu dia panggil method, kaedah ya. Alat, alat kualiti ya. Okey, so apa kena bersedia? Bila kita nak kira-kira selalu saya ingat dan mana-mana OE dan sebagainya. Pertama kita kena bersedia dari segi emosi, psikologi, fisiologi dan sokongan. So saya lihat bahawa di create ni bila Puan ya, Sarina dengan Cik Jai dan sebagainya, rakan-rakan dalam create sendiri ya, berusaha untuk membangunkan, ya, menyemarakkan ya, budaya KIK, itu bermakna dah ada sokongan. Ya. Hari ini dah ada kelas dan sebagainya didedahkan dengan metod-metod kaedah. Ya. Perancangan mungkin telah dibuat oleh KIK. Bermakna dah ada sokongan. Itu sangat penting. Ya, mana pihak pengurusan. Nah, jadi di tingkat kita inilah ya, untuk membantu pengurusan untuk melaksanakan ya, penambahbaikan. Itu dia punya matlamat untuk penambahbaikan kepada proses kerja. Ya. Ha, itu yang pertama. Okey, emosi. Ha, macam tadilah. Ha, mungkin agak penat emosi kita tertekan dengan ya, keadaan sekarang sambil tu nak buat pula, nak kena fikir idea, nak selesaikan masalah di tempat kerja. Ya. Ha, secara psikologi gitu juga mental kita. Ya. Ha, badan terpaksa buat, eh, kena buat prototip dan sebagainya kan. Ha, ini semua, ha, ini kena bersedia semua ni. Eh, sebab itu bila kita letakkan niat kita itu yang betul, so perkara empat-empat ni insyaAllah eh, kita dapat lakukan, eh, kita dapat kawal. Eh. Ha. Okey, ini sebab tak ada secara interaktif. Sebab tu ramai selalu kata kejayaan kumpulan KIK atau apa-apalah. Eh, dia bukan bantung pada knowledge, hard work, experience. Eh. So kalau huruf itu boleh ditukar kepada nombor, maka kita nampak bahawa knowledge itu walaupun penting, sangat penting knowledge, kita tak boleh nafikan. Hanyalah 96%. Hard work, ya. Yeah. Bekerja keras, beria tadi, betul 98%. Yeah. Pengalaman, yeah, 104%. Tetapi yang paling tepat, yeah, yang terperinci adalah attitude, yeah, sikap kita sendiri. Yeah. Itu pertama kita kena setkan, yeah, minda kita, attitude kita berkaitan dengan KIK itu sendiri. Apa yang sebenarnya kita nak buat, nak lakukan, kita nak belajar saja, kita nak beritahu saja, ataupun kerana kita nak menambah ilmu kita, bagi kerana knowledge itu penting, ya? Sebab kita perlukan pengalaman untuk menjadi lagi cekap, ya? Menggunakan alat-alat, ya? Semua bergantung pada attitude kita. Kejayaan pertama pada itu, ya? Itu yang penting. Okey, so asas KIK. Semalam Tuan Haji Anwar ada bercakap, bila kita terlibat dalam apa-apa inovasi, ya, kerja-kerja kreativiti atau apa sahaja lah, dalam kehidupan kita sendiri pun, kita akan terlibat dengan aktiviti berfikir. Nak masak, nak bergerak, nak lakukan esok nak buat apa, kejap lagi nak buat apa, waktu puasa nak berbuka nanti, buka apa. Semuanya kita berfikir. Jadi asas kepada KIK ni semuanya berfikir. Bila nak sumbang saran, bila nak lihat kepada analisa masalah dan sebagainya, kita nak analisis secara sistematik, semua berfikir. So aktiviti berfikir ni penting. Sebab itu bila aktiviti berfikir ini kan, sangat penting, maka kita kena belajarlah.
Selain daripada itu, iaitu kemahiran-kemahiran berfikir. Dan kenapa berfikir ini sebagai asas? Sebab dalam agama ada dalil, ini salah satu lah, surah Al-A'raf, banyak lagi yang supaya naklah kamu berfikir, naklah kamu lihat, naklah kamu tenung dan sebagainya. So, di bumi terdapat bahagian berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman pohon kurma bercabang yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, kami melebihkan sebahagian tanaman itu atas sebahagian lain. Tentang rasanya, tentang bentuknya, tentang rupanya. Dan demikian itu tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berfikir. Sebab itu dalam industri pertanian misalnya, bila dia berfikir, kenapa buah tu boleh jadi warna kuning, kenapa buah dia boleh besar, kenapa manis, maka banyaklah. Kita lihat di Thailand sendiri, banyak benih-benih baru, spesies baru yang berkaitan dengan tanaman kan. Buah mangga kita tengok, buah durian, durian tu sendiri, dulu mana pernah kita fikir pasal musangking lah, di apa dan sebagainya, yang kita tahu lah orang kampung tu aja. Jadi tak pernah dipikir mana-mana tu, di kampung kita tahu makan aja, tembaga, durian tembaga itulah, tak pernah fikir, tak renung, tak kaji, kenapa buah tembaga ni biji dia kecil, isi dia banyak, rasa dia begitu dan begini, ya. So, orang berfikir aja dapat melahirkan spesimen atau idea-idea penambahbaikan yang baru. Jadi, kena sentiasa je banyak berfikir. So, proses berfikir ni memanglah penat. Penat berfikir. Nak buat slide pun kena fikir. Nak susun. Nak buat slide tu pun kena fikir juga tu kan. Okey ke tidak? Warna ni okey tak? Kena berfikir. Warna kena penat. Jadi ramai orang kebanyakan dipanggil kaljang, dia kata thinking is difficult. That's why most people just. Ramai orang menghukum aja. Iron tak dapat enjek lah, itulah, COVID lah, macam-macam. Kalau kita tengok. Macam-macam pula viral kan itu, tak boleh ini, kenapa lambat lah apa. Sebab orang tak nak fikir kan. Tak nak bantu. Macam mana nak mudahkan. Perkara itu. Di Singapura semalam ada satu berita mengatakan dia boleh menyelesaikan apa ni, test menggunakan embusan dalam tempoh seminit aja. Tak apalah, mungkin belum berjaya tapi bermakna adalah tindakan berfikir itu dibuat, inovasi yang sedang dibuat. Sama juga di Singapura, kalau kita tengok bagaimana Singapura, kita tahu dia mendapatkan bekalan air daripada Malaysia, sumber utama dia. Sebab itu perjanjiannya sangat ketat. Sebab kalau kita tutup je air, tetapi dia dah nampak. Kalau satu masa Malaysia tak dapat bekalkan air, apa dia nak buat? So dia dah buat kajian, dia panggil pakar-pakar daripada Taiwan, Hong Kong dan sebagainya. Buat kajian daripada air laut, daripada air longkang kotor tu tukar boleh jadi air minuman. Dia dah nampak masalah. Itu contoh. Okey. So salah satu kemahiran yang kita akan kena tahu, kena belajar ialah kemahiran kritis atau critical thinking dan juga creative thinking. So inovasi ini datang daripada critical kepada kreatif dan innovate. So kembar kritis ni adalah kreatif. So ini antara asas kepada kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir kritis. Jadi sebelum kita pergi kepada projek dan sebagainya, kita belajar sedikit kritis dan kreatif. Okay, ini contoh kritis. Ini antara saya pernah buat. Okey, daripada huruf E itu macam mana nak jadikan logo? E biasa tu kan. Peninglah, kena fikir kan. Kemudian ada masalah E nak tukar kepada bentuk jadi logo. Proses. Masalah, fikir dan selesai. Itu contoh so ini akhirnya digunakan emblem ni kepada MPV dulu Petronas ada keluarkan kenderaan. Dulu kita pakai environment minyak, bukan minyak kan, pakai gas kan. Dia panggil NGV, Natural Gas Vehicle.
NGV, natural gas vehicle. So pakai gas, tak pakai minyak, tapi akhirnya tak tahu kenapa tak berjaya projek ini. So Petrona minta buatkan logo untuk letakkan kenderaan Enviro 2000 ini, dipanggil Enviro. So itu contoh. Okey, tak apalah, yang ini tak ada, tak ya. Okey, saya terus pergi. Okey. So salah satu kemahiran berfikir yang penting di dalam QIK terutamanya ialah critical thinking, berfikiran kritis. Kita pun sedang mencadang supaya mungkin ada satu kursus untuk create. Cik Bakri pun dia dah pergi, berfikiran cara kreatif, kritil, kritis dan sebagainya. Kita di ITM, salah satu modul yang kita perkenalkan di dalam latihan kepada staff ialah critical thinking dan creative thinking. Saya salah seorang lah tenaga pengajar yang daripada dulu mengajar tentang creative thinking. Mungkin background saya agaknya dalam creative thinking. So, critical thinking, iaitu ada masalah, fikir, selesai. So, dalam situasi ada masalah itu, maka berlaku pemikiran, kita menggunakan pemikiran critical kita tu, creative thinking tu. So, masalah ada dibagi kepada beberapa. Satu masalah tu kita ketahui, kita kena selesaikan cepat. Dia tak boleh tunggu fikir, lampu syarat terpadam, duduk bincang lama-lama, kan? Yang itu terus kena perbaiki, betulkan. Lampu terpadam kat rumah, 2-3 biji, mentol. Tukarnya. Tapi kalau kerap sangat, dan kena fikir sesuatu. Perlu penyelesaian, iaitu kita tahu masalah tu kerap berlaku, lampu tu kerap sangat, seminggu 3 kali bertukar, bermakna ada masalah lah yang kita tak boleh selesaikan. Kalau benda yang kita boleh selesai, macam tadi lampu terbakar, kita beli lampu, kita tukar. Tetapi ada masalah yang perlu kepakaran, bermakna kita kena panggil orang mekanik electrical, charge man dan sebagainya, tolong tengok ada wiring ke, tikus ke dan sebagainya. Orang pakar, bukan kita kena buat, kena test. Saya pernah buat, saya cuba buat, saya tukar pula, lalah tak hidup semua satu rumah sebab orang bukan pakar. Bermakna ada masalah, so kita kena panggil pakar. So dalam KIK, OE dan sebagainya, bermakna kita perlukan kepakaran untuk bantu. So dalam JKR sama juga kan, ada orang dalam mechanical, ada dalam electrical, ada awam. So mereka-mereka ni lah orang pakar dalam bidang-bidang itu, di mana kita perlukan bila penyelesaian kita kena rujuk. Kita kena rujuk jurutera pakar dalam bidang ni dan sebagainya. Okay. Design, ada orang dalam design industrial misalnya, profesor dan sebagainya. Tentang COVID, pergi tanya macam saya, bercakap tentang COVID ni, kita orang bukan pakar, mana nak selesai? Bolehlah, menguntuk aja kan, bagi pendapat. Tapi perlu kepakaran dalam bidang kesihatan awam, dalam bintang bio dan sebagainya. Satu lagi, diketahui penyelesaian perlu pendekatan baru. Yang ini perlunya wujud kumpulan KIK. Kita tahu ada masalah di tempat organisasi kita, tapi kita perlukan pendekatan-pendekatan baru supaya perkhidmatan, penyampaian perkhidmatan kita lebih efektif dan memberi kepuasan hati kepada pelanggan kita. Dan kalau kita paling tidak, kita tidak dapat menjana, sekurang-kurangnya kita dapat menjimatkan. Penjimatan tu banyaklah. Penjimatan sumber manusia, kos, masa dan sebagainya. Mungkin kita dapat kurangkan waste, pembaziran. So itu kita perlukan pendekatan baru, bermakna yang ini kita kena belajar. Method tool-tool untuk kita menyelesaikan masalah. Satu lagi, tidak diketahui. Penyelesaian perlu dikenal pasti. Sama juga dalam KIK, ada setengah-setengah kita tak nampak masalah itu. Bila kita mapkan dia, kita nampak, kenapa tak tengok patut kat sini ada masalah masa, kat sini ada masalah tentang aduan. So kita tak tahu masalah tu, melainkan kita petakan keseluruhan proses tu dan
Jadi kita cari penyelesaiannya. So masalah itu tak ada. Itulah kita gunakan kaedah-kaedah DT, BOS dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah. Okay. Thinking kita gunakan apa? Brainstorm dan gunakan kaedah kreatif kita. Dan selesai. Macam mana kita nak selesai? So ada dua kaedah. Satu dipanggil tidak berstruktur, tidak sistematik. Satu berstruktur dan sistematik. So menyelesaikan tidak berstruktur ini iaitu kita nampak masalah, kita ambil tindakan, kita buat. Kita betulkan. Yeah. Kita tak ada buat kajian, kita tak ada buat analisis, kita tak ada langkah-langkah untuk myself, ada prototype. Yang penting kita buat, selesai. Ini kalau di India dia panggil inovasi jurat. Jurat innovation. Dia nampak satu kelompok suri rumah basuh. Baju kemajakan di tepi sungai Ganges. Dia tengok kenapa ramai sangat susah membasuh. Dia pergi balik rumah. Dia cari tong. Welding dekat basikal. Sambung dengan rantai. Masukkan baju, kayu basikal tu. So baju tu berpusing ya, di dalam tong kecil untuk dia cuci. Dia tak ada fikir kajian dia berapa ramai. Dia tak ada kaji pengguna terpenat ke, susah ke. Tak ada. Dia nampak, dia buat. Itu jurat inovasi. Di India ada kaedah. So, salah satu berstruktur, ada sistematik. Sistematik macam yang kita sekarang, kita belajar. Kita belajar design thinking, kita belajar PDCA. Bermakna ada sistemnya. Ada langkah-langkah proses-prosesnya. Kita buat analisa sampailah kita menjadikan produk itu boleh digunakan. Okay. So ini salah satu contoh kajian kes daripada rakan saya. Saya terlibat dengan Una Kopi. So Una Kopi tak banyak kopi. Dia masalah dia adalah di dalam sachet. Sachet ni. Kemudian bila dia buat kenderaan, macam mana dia nak tuang? Kadang-kadang bila dia tuang dalam gelas apa, dia buka, kena angin ekon, berterabur debu tu. So, dia lahirkan idea satu produk di mana bahan tadi dimasukkan aja tanpa air di dalam botol. So, bawa aje lah botol itu dengan dia punya pasti itu. Bila dia nak guna, nak minum, beli aja air dekat Petronas dan mana-mana, beli air sejuk tu, masuk dalam tu dan goncang. Ini juga salah satu kaedah. Critical ada masalah, dapat idea, fikir dan kita buat. So ini rakan saya sendiri, sebab tu saya berani guna, sebab saya pun terlibat juga dalam produk ini, Una Coffee. Saya rasa rakan kita pernah lah. Rasa Dr. Aida dulu pernah juga beri cakap tentang topik. Okey. Kenapa saya letakkan latar belakang JKR, visi dan misi? Sebab di mana-mana organisasi, bila kita nak buat produk-produk sebenarnya, kita kena pastikan apa yang kita nak laksanakan, idea kreatif, inovatif, mesti ada kaitan dengan organisasi kita. So kita kena fahamlah. Visi organisasi kita apa? Memberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan. Pengurusan aset, pengurusan projek, kejuruteraan, modal insan, kreatif dan inovatif, serta teknologi terkini. Jadi kalau kita dalam visi itu ada, kat mana kita nak serlahkan? Macam mana kita nak kaitkan kumpulan ini? Kita nak mengatakan visi kita berkaitan dengan modal insan yang kreatif. Kalau KIK kumpulan pun tak ada, OE tak ada, lean management tak ada, team excellent tak ada, jadi tak kena lah kan? Itu salah satu. Kenapa saya selalu dan guna saya ikut kumpulan, saya kata tengok balik. Visi universiti apa? Supaya kita boleh linkkan projek kita untuk capai apa? Visi contohnya. So, misi kita membantu pelanggan merisai maklumat dasar, PIY proses sistem, perkhidmatan kurusan offset. Ini semua adalah projek-projek ni sebenarnya. Yang semalam Dr. Hamid kata, kat mana nak cari tajuk masalah Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset projek, kat situ adalah proses. Mungkin ada masalah tentang proses, lambat, tak efisien, proses yang kita catat hari kita mungkin 10 tahun lepas, kita tak pernah tengok. Proses utama, organisasi JKR tu proses utama di kredit itu, tak pernah dilihat, kat situ dah ada projek. Modal insan, integriti, sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten.
Ha? Kena tengok balik piawaiannya apa. Mempiawai proses. Ya? Ini semua projek ni. Ya? Membantu pelanggan merealisasikan maklumat dasar dan menyampaikan perkhidmatan, menyampaikan perkhidmatan. Rakan kongsi strategik. Siapa rakan kongsi strategik? Siapa stakeholder-nya? Siapa pelanggannya? Ha. Banyak lah tu projek sebenarnya kalau saya lah. And then ada objektif. Menyediakan infrastruktur. Eh? Memenuhi dasar. Menyerahkan projek jadual. Ha? Satu projek mengikut kos yang diluluskan. Ha, pernah tak tengok? Ada tak berapa banyak varian 10% tu betul ke selama ni ada ke tidak? Produk yang memenuhi kepuasan pelanggan melebihi 70% dah ada sasaran dah. Kita pernah tengok ha, ada tak produk-produk yang lain yang sebelum ini tak mencapai sasaran 70%. Kalau mencapai sasaran 70% lebih 80%, kenapa tak buatkan jadi 90%? Kenapa tidak jadikan 100%? Kenapa tidak jadikan 120%? Kan? Ha, selain daripada memenuhi kepuasan hati pelanggan, mungkin kita boleh zero defect, maka zero complaint. Ha, ini semua ada projek. Ha, ada pasal pra-pembinaan. Ha, 12 hingga 15 bulan. Ha, kenapa tak cepatkan? 6 bulan. 5 bulan. Ada projek kena tengok kat situ. Okay, pasal pembinaan. Ini semua boleh dijadikan rujukannya. Saya tak nak pergi detail sebab saya tengok, saya lihat. Ini dalam website JKR. Kalau salah, mohon maaf. Saya ambil ni daripada website JKR, Johor. So, saya cuba kaji, melihat ni. So, setiap bahagian ni ada pula. Dia punya piagam-piagam dia. Bangunan, jalan. Jadi setiap bahagian ni masing-masing boleh tengok balik. Boleh jadikan projek berdasarkan piagam pelanggan masing-masing. Mechanical ada, electrical tu saya kata tadi. Kejurutan cerun pun ada. Senggara ada. Saya letakkan dalam ni sebab apa? Supaya mudah. Kuan penerimaan aduan 1 hingga 3 hari. Maklum balasan 7 hari, penutupan aduan 45 hari. Mungkin kita boleh target. Kenapa mesti 40 hari? Kenapa mesti 7 hari? Akuan penerimaan kenapa tak dalam tempoh 24 jam? Macam Cik Bakri kata, dalam zaman digital ni respon. Dia panggil responsif. Dengan cepat je. Bahkan kata Datuk Seri Sami Bilu dulu, kalau boleh kan, ini hari punya surat semalam sudah sampai. Maknanya orang baru nak niat mengadu, dah sampai dah JKR. Dah tampal dah lubang. Dah tahu dah. Sebelum orang mengadu lagi. Dah siap dah. Orang datang mengadu kat kita bukan kerana berlubang. Dia mengadu kerana kenapa cantik sangat buat lah. Cantik pun mengadu. Itu yang kita nak. Tak pernah So, kita kekal dengan 1 hingga 3 hari. Lihat. So, itu projek yang kira tu. Bil inovasi. Dibuat dalam tempoh 14 hari. Sekarang macam tadi. Bila kita kena teknologi digital sekarang kan, proses itu dah nampak, dah tahu daripada awal. Bermakna mungkin lebih boleh dikurangkan proses-proses bayaran. Jadi, lebih efisien. Itu kerja tidak bertangguh, tidak bertindan, staf yang mengendalikan perkhidmatan itu tak stres. Produktiviti dia bertambah. Kalau dulu dengan tempoh 14 hari ini, nak keluarkan satu bil dan invoice, mungkin 14 hari, dia boleh keluar dua saja. Tapi dengan tambah baik proses itu, mungkin dia boleh dapat 6. Daripada 3 jadi 6. Daripada 6 jadi 12. Productivity meningkat. Productivity mesti bukannya dalam bentuk produk, dalam bentuk perkhidmatan. So yang itu, setakat ni jelas ya, yang itu. Okey. Okey, tak apa, tak ada respon. Dengar ke ni? Tak ada respon, saya risau. Okey ke? Boleh dengar semua?
Boleh. Okey eh. Okay, Yang boleh tadi. dengar. Yang tadi okey eh, jelas eh. Jelas-jelas. Terima kasih Cik Darul. Okey. So itu yang pertama. Sebab tu saya suka tekankan mindset kita. Kita ni readiness kita. Bukan product readiness. Produk ni tak boleh ready, KIK ni tak boleh bergerak kalau tuan badan tu sendiri tak ready. So itu salah satu asas lah yang kita kena gunakan. Okay, so ini salah satu method. Sebab tu kita panggil metodologi. Kaedah apa? Kaedah penyelesaian masalah. So bila kaedah penyelesaian masalah, yang saya katakan kaedah penyelesaian ada yang bersistematik, ada tidak. Ini salah satu design thinking adalah salah satu kaedah penyelesaian masalah. Okay, design thinking. So dalam apa-apa aktiviti proses proses penyelesaian masalah ni, selalu kita tanya, so modus operandi awak ni guna apa? Sebab tu saya kata modus operandi. Iaitu macam orang nak mencuri lah, nak membunuh. Bila dia buat siasatan, dia tengok apa modus operandi dia. Dia nak mencuri kerana nak, memang nak mencuri ke? Balas dendam ke? Ada unsur-unsur lain ke? Modus operandi itu. Maknanya dia punya perancangan dia. Step dia. Langkah-langkah. So dalam DT, dalam PDCA, BOS, semua itu ada modus operandi dia, langkah-langkah untuk membuat. So sebab itu bila kata langkah-langkah tadi, kita tak boleh terus saja melompat, tinggalkan. Sebab dia ada kesinambungan, ada rentetan dia antara satu langkah dengan satu langkah lain. Tapi kalau kita nak tambah, macam tadi, balik dikata tentang 4 PS yang saya kata tadi, product, price, place dengan promotion tadi, tambah di akhir contoh. So sama juga dalam design thinking. Sebelum kita nak menggunakan design thinking, kita nak buat perancangan untuk kumpulan kita. Bila kita nak tubuh, bila surat kita nak buat pelantikan, bila kita nak mesyuarat, bila kita nak mula kenal pasti masalah, bila kita nak buat temu, boleh guna PDCA sebelum kita bermula design thinking. Sebab PDCA adalah perancangan. Selain dia proses penyelesaian masalah, dia adalah satu kaedah sistematik, perancangan yang bersistematik. Jadi guna PDCA. Dia ada gancat kan? Contoh di awal tu. Tapi janganlah tiba-tiba tengah-tengah masuk pula kan, awal-awal kat sini. Lepas langkah pertama depan tiba-tiba PDC. So kena tengok yang itu. Tapi untuk permulaan kita nak galakkan supaya ahli-ahli dalam KIK faham dulu. Sebab tu Cik Bakri perkenalkan PDCA, kita jangan salah sangka. Kita ingat PDCA itu old style. DT ni new style, new trend, boss dan tidak. Ini semua adalah kaedah penyelesaian masalah. Kalau tidak, PDCA itu kenapa diguna lagi dekat industri? Kalau dia old style, old trend, kaedah-kaedah lama, tak ada. Dia berterusan sebab di kaedah. Kaedah. Sebab itu diguna dekat Toyota dan sebagainya. Sampai peringkat dunia, kalau cakap QCC itu, semua orang tahu sampai sekarang. Jadi jangan kita label-labelkan. Yang penting kefahaman kita bahawa itu semua adalah kaedah penyelesaian, tak ada salahnya. Kita tak perlu rasa rendah diri pula. Apalah punya kumpulan pakai PDCA, kita pakai DT. Tapi kalau DT dan PDCA tool, semua kita pun tak faham, tak jelas. Dan macam saya katakan, oh ini KIK, ini bukan KIK, jadi masalah lah. Okey, tak apa. So apa dia design thinking? So design thinking ada satu kaedah penyelesaian masalah yang banyak ya. Sebenarnya design thinking dia punya pendekatan dia berbeza-beza. Audio lain, Stanford yang banyak kita gunakan, lima langkahnya Stanford University dia come up. So IBM, banyak yang lain ni. Tapi itu semua dipanggil design thinking.
Jadi ini kebiasaan kita, kita gunakan yang digunakan oleh, diperkenalkan oleh Stanford lah universiti ya. So antara pelopor yang menggunakan DT tentulah kita tahulah Apple lah kan eh. Apple ya, Steve Jobs ya, dan lain-lain. Ya. Banyak menggunakan DT di dalam pendekatan dalam dia membuat inovasi produk-produk iPhone dan sebagainya daripada dulu. Sebab saya ni tegar ya. Saya ni pengguna tegar Apple atau Macintosh. Saya dah bermula menggunakan tahun 1987 komputer Apple tu. Mac S30 kecil aja, monitor dia 7 inci aja. Pakai disket aja. Zaman dulu kita pakai disket ni. Sebelum kita sekarang ni ada thumb drive dan sebagainya, selalu pakai disket aja. Saya buat design pakai disket. So daripada tahun 87 saya gunakan model Macintosh SE30 dan bertukar-tukarlah sampai sekarang iMac dan sebagainya. Ya, kita nampak dia punya inovasinya tu memang hebatlah. So, design thinking adalah pendekatan contemporary. Itu sebab kita kata rasa kerana ini contemporary, kita rasa dahsyat ni pakai DT. Tidak. Kita belajar faham dulu. So fokus dia kepada human, manusia ataupun kepada pengguna. Kena faham ya? PDCA fokusnya kepada masalah. BOS fokusnya kepada inovasi, kefungsian pengguna, kepada produk itu. Okay? So PDCA kalau ada masalah sesuai kita lihat kepada PDCA sebab fokus dia kepada masalah. Sebab tu PDCA dia tidak melibatkan ada 10 masalah kita kena selesai 10, tak. PDCA dia fokus. Kalau kita ada satu masalah yang paling serius, paling itu, sebab tu kita kena pasti punca sebenar. Yang itu kita kena selesaikan. Sebab tu dia berkait dengan 2080, konsep Pareto dan sebagainya. Itu nak kena faham, fokus kepada masalah. Ini fokus kepada pengguna, pelanggan, manusia. So, BOS nilai kefungsian, nilai kepada produk itu. Berbeza pula. Itu sebab dia dah masuk area-area berbeza. So, kita fokus kepada pengguna itu sendiri. Okay, ini adalah contoh. Kenapa kita perlu fokus kepada pengguna? Okay. Ada setengah-setengah syarikat bila kita buat produk, dia buat berdasarkan dia punya seronok dia. Dia idea dia. Okay, kita ada alat canggih. Ini antara contoh produk yang dianggap gagal di US, iaitu dia panggil Juice Hero. Juice Hero ni adalah produk yang membekalkan jus dalam pack. Kemudian dia fikir kalau dia letak pack, orang perah, tak best. So dia telah mencadangkan mesin untuk memerah. Tetapi pengguna tak suka sebab pengguna disogokkan dengan barang yang dia tak perlu dan terpaksa bayar dengan harga yang mahal. Walhal dengan press menggunakan tangan, pengguna hasilnya sama aja. Ini antara produk gagal. Sebab itu bila kita dalam DT, kenapa kita fokus kepada DT? Kepada pengguna sebab kita nak lihat apa pengguna nak, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, apa yang dia tak nak. Supaya produk kita dapat memenuhi kehendak dia, keperluan dia. Sebab fokus kepada pengguna. Okey, ni contoh. Saya tahu kalau audio tak keluar, minta maaf lah kat sana.
So apa masalah hadis itu? Satu awalnya harga tu dekat $799. Lepas tu dia turunkan pada $399. So bila dia buat test, perah guna tangan sama aja masa 2 minit. So akhirnya produk ni gagal. Sebab dia tidak lihat kepada pengguna. Itu saya katakan penting kita fokus kepada kehendak dan keperluan pengguna. Itu DT, design thinking, kita kena lihat keperluan dan kehendak. Okey. So ada 12 langkah dalam design thinking. Satu ialah ada fokus kepada pengguna, kuantiti tu maksudnya idea. Kita kena lihat idea-idea yang berkuantiti. Kemudian idea-idea yang gila-gila, bina idea pada idea lain. Kemudian gagal awal ini dalam kira antara bila kita dalam design thinking, macam tadi lah kita guna brainstorm dan sebagainya kan. Kita gagal, gagal awal dan kerap. Bila buat produk tu awal-awal tak apa, banyak kali. Salah, silap dan sebagainya, itu tambah baik, tambah baik. Dapatkan pandangan pakar dan sebagainya. Kadang-kadang bukan kita saja. Kadang-kadang kita ada idea, kita boleh buat apa tahu. Kita saya cadangkan kalau kita tak ada masalah, tajuk masalah macam Dr. Saimi semalam, susah nak cari masalah, tajuk masalah. Kita boleh mendorong rakan-rakan di tempat lain, kita boleh emailkan. Okay, ada tak masalah-masalah dalam kita ni? Kita boleh letak kat dinding satu sudut. Problem, statement. Sesiapa yang idea dia bagus, kita bagi, galakkan. Insentif dan sebagainya. Hadiah katakan. Bila dah ada idea-idea pula, begitu je. Kita boleh buat satu sudut, kita panggil pokok. Idea misalnya, kita buat bentuk pokok, kita ada buah, dia tulis kat buah, dia tambal, gantung kat pokok yang kita buat di sudut. Dapatkan gather daripada pelbagai idea, bukan dalam kumpulan sahaja semuanya kaedah. Kita boleh benchmark dan sebagainya, kita tengok pula. Sekarang ni dunia mudah, internet, cari dalam internet, kaji, gali, tengok dalam dokumentari. Saya suka tengok geografi, national geografi atau apa, dokumentari tentang inovasi. Daripada situ ikan akan mencana idea, idea-idea kita. Ada satu sudut, letakkan kertas. Siapa ada idea, tampal-tampal. Tuliskan, letak-letak nama. Idea mana yang terbaik, kita bagilah duit. Kalau ada duit. Apa salahnya kan? Kalau idea dia tu brilliant, boleh mencana sampai 2 juta, apa salah bagi dia 50 ribu? 100 ribu? Lagi banyak orang nak berfikir, ada galakan macam tu contoh. Bagi dia bercuti katakan, tapi sekarang tak gunalah bercuti, tak boleh kan. Idea bercuti tu kan, mungkin hamper makanan untuk sebulan, beras dan sebagainya. Kenapa tidak? Sebab idea-idea ni dia datang bukan semua peringkat, siapa je bagi. Macam tu Haji cakap lah, saya dulu sebab saya terlibat IKS, saya dulu dengan MPC. Dia pergi industri. Industri bila satu orang dapat idea, dia baginya sampai 20,000, 30,000. Masuk Sita dan siapanya dulu. Dulu ada kilang-kilang elektronik kan. Mana kumpulan-kumpulan menang, dia tahu sebab idea-idea brilliant ni dapat membantu syarikat mengurangkan kos, menjimat dan meningkatkan profit dan dapat jualan yang tinggi. Tak rugi, dia bagi sekali je. One shot 50,000 sebab ada kumpulan tu, dia bagi sama dia. Sedangkan syarikat dapat keuntungan berterusan, tambahan 2 juta tu berterusan setiap tahun. Dia bagi hanya sekali je 50,000, so apa masalahnya? Contoh lah kan. So di peringkat kerajaan kita mungkin itu sebab kita bagi anugerah je lah. Kalau kerana Gaci Mat Semelang tu, itu salah satunya lah galakan. Tapi kenapa tidak? Kalau kita ada ruang, kita nak sediakan sampai tahap. So itu. Okey. Apakah langkah dalam design thinking? Macam Tuan Haji kata, PDCA itu ada 8, ada sampai 21 langkah. Kalau dalam BOS ada 4 modul, ada sampai 11 langkah. Setiap modul tu ada langkah-langkah dia. So dalam design thinking ada 5. Ada juga orang kata, Cik Ros ada 6, tak apa. Ada 4, ada 3, boleh saja. Tetapi yang digunakan, yang biasa digunakan, yang diperkenalkan oleh Intan dan lain-lain, kebanyakanlah
Yang kalau kita tengok ini Stanford, mesti yang perkenalkan langkah-langkah design thinking. Jadi kita tak kisahlah mana-mana yang kita pelajar, kita mudahkan dulu. Okay. Satu ialah fokus, kerana dia fokus kepada pelanggan, mana empathize, iaitu bagaimana kita memahami keperluan dan kehendak pelanggan. Kedua, setelah kita faham kehendak pelanggan, kita define, kenal pasti apa yang kita menterjemahkan keperluan kehendak pengguna. Kita jemahkan, itu nanti kita akan belajar apa VOP, VOC, POV, point of view, dengan voice of customer. Kat situ kita define apa sebenarnya dia nak ni. Kita nak terjemah. Mula kita nak faham, kemudian kita terjemahkan. So daripada terjemah tadi, kita fikirkan, so macam mana nak memenuhi kehendak dia? Bagaimana kita nak memenuhi what tadi? What? Datanglah idea-idea, dan ada step-step idea. Selepas kita dapat idea, kita buat lakaran dan sebagainya, kita buatkan prototype. Selepas prototype, kita test. Sebenarnya test saja tidak habis, sebab test belum menentukan produk kita betul-betul ready. Selepas test, ada tambah baik lagi, iaitu bila kita test, kita balik kepada pengguna. Atau masa prototype, kita balik kepada pengguna, iaitu kita bagi pengguna itu tengok, betul tak memenuhi kehendak dia yang kita buat ni. So ada tak keperluan-keperluan lain yang perlu ditambah? Ada tak perkara-perkara yang kita nak tahu lagi daripada pengguna tentang produk yang kita buat? Okey. Kena faham, design thinking, jangan nanti tiba-tiba ada orang buat, dia start dengan prototype. Boleh ke? Design thinking dia bukan linear, non-linear punya konsep. Non-linear tu dia boleh bermula di mana, katakan. Idea dulu, prototype semuanya. Bukannya mesti EDE, tidak, nak kena faham. Design thinking adalah non-linear. Non-linear bermakna dia boleh bermula, tiba-tiba kita ada idea. Okay. Kita buat prototype, then kita pergi test. Boleh, tak ada masalah. Aku nak pusing lah balik. Bila dah kita bagi pengguna tadi, dia komen, kita define lah apa sebenarnya yang dia bercakap tentang produk kita, apa yang dia tak suka, apa dia nak singkirkan, apa dia harapkan dari produk kita. Kita define balik, timbul balik idea baru, kita buat prototype lain, buat uji kaji. Itu dia panggil konsep non-linear. Kita jangan mesti kepada naik linear. Linear tu maknanya mesti 1, 2, 3, 4, 5. Tidak. Ada berbeza PDC. PDC dia kena ikut langkah tu. Bos begitu. Okay. So pertama, langkah pertama dan thinking ialah empathize. So iaitu apa itu empathy dan kepentingan? Iaitu kita memahami, memperhatikan, peka, mengalami, merasai perasaan, fikiran dan orang lain, iaitu pengguna. Kita letak diri kita sebagai pengguna, bukan simpati, empati, orang cakap, masuk dalam kasut dia, rasakan, merasai suasana, keadaan, apa yang dia fikir, cuba menyelami, kita selam perasaan dia terhadap masalah. Okey. Satu lagi, kena ingat, sebenarnya walaupun kita kata PDCA itu adalah berasaskan masalah, DT kepada pengguna, BOS kepada produk, penghasilan, kefungsian, sebenarnya semua ada masalah. Tak mungkin kita buat sesuatu kerana tak ada masalah. Kalau PDCA kita fokus masalah, kita lihat kepada proses-proses yang berlaku. Ada masalah dalam proses misalnya, masalah dalam penyampaian dan sebagainya. Fokus mana? Tetapi dalam DT kita fokus sebanyak masalah pengguna lah. Apa yang dia tak suka, apa yang dia tak nak, apa yang dia nak, apa yang diharapkan. Bermakna pengguna tu ada masalah lah terhadap produk kita, atau apa-apa. Jadi tetap ada masalah. Tak mungkin, oh tak ada design thinking bukan pada masalah yang pengguna. Habis yang pengguna tak suka tu bukan masalah. Masalah lah tu. Tetapi fokus kepada produk kita. Kita pada produk.
Okay. So dalam empati kita kena elakkan andaian. Kita mengandaikan dia begitu, dia begini. Kita yang membuat keputusan. Oh sebenarnya dia tak suka ni, kita tak boleh. Eh? Kita cuba cari penyelesaian awal dan kita cari idea. Tidak. That's why dia ada langkah-langkah. Empati ada langkah-langkah seterusnya. Eh? So dalam empati kita elakkan tiga benda ni. Buat andaian, buat keputusan dan penyelesaian. Dia belum lagi di peringkat empati ni. Okay. So objektif dia iaitu kita nak kenal pasti keperluan dia. Kehendak dia. Eh? Apa dia perlu, apa yang dia hendak. Macam tadilah yang saya tunjukkan. Jisuru tadi, dia bukan nak mesin tu. Eh? Dia nak beli jus tu. Tapi syarikat paksa mengguna, kalau nak beli jus, kena beli mesin. Pakai sendiri lah. Eh? Dia bukan nak perlu, dia tak perlu mesin tu. Eh? Keperluan dia adalah terhadap jus lagi. Dan memahami, objektif dia kita nak memahami apa yang di dalam dia. Eh? Di dalam dia. Yang tersimpan dalam perasaan yang dia tidak luahkan. Dia tak cakap, tak beritahu. Yang dia tak suka tu mungkin dia ambil tindakan lah. Yang itu kita boleh nampak. Tapi dalam empati kita kena kaji, kena fahami apa sebenar yang dia tidak mahu, sebab dengan cara itu kita dapat memenuhi kehendak sebenar dia. Ya? Betul-betul sebenar. Ya? Tapi kita tidak mungkin lah. Ya? Manusia ni kan memang takkan sama orang ni nak itu. Tetapi kita sekurang-kurangnya dalam 50 orang katakan 70%, 80% katakan menjurus kepada keperluan ni yang sama. So kita target kita dalam mana-mana produk pun takkan boleh memenuhi 100%. Eh? McDonald's, KFC, dia takkan conquer semua. Kalau gitu tutuplah kalau 100%. Kan? Kalau tak tutup pun kan? Dia tak mungkin ada orang suka KFC, suka Texas. Kan? Mungkin suka ayam McDonald's. Bagi dia ayam McDonald's lagi sedap. Eh? Kalau di Shah Alam tu pergi dekat PKNS tu ada ayam goreng ya. FC namanya. Orang kita yang buat sedap juga. So itu maksudnya kita nak faham. Okey, apa dah teknik empati? Satu, kita merasai, menyelami pengalaman pengguna. Bila kita kata pengalaman pengguna bermakna dia mesti pernah menggunakan sesuatu produk itu. Kalau kita ada produk kita, kita kena bagi dia cuba try dulu. Bukan kita kaji produk lain dulu. Ya? Kita tanya produk-produk lain, kita buat. Boleh juga, tak ada masalah. Kalau ada produk yang berhampiran, kita nak hasilkan satu produk yang hampir sama, katakan. Kita tanya, produk A, B, C, D, dia pernah guna tak? Ya? Contohnya, baru ni orang datang tentang alat apa ni, yang macam Kowey. Ya? Cik ada tak untuk ni apa ni penapis, penapis dia panggil, penapis, pernah guna tak penapis ni? Dia buat kajian, mungkin dia belum ada produk itu, dia nak tahu dulu macam mana guna Kowey, macam mana guna koko dan sebagainya, apa diguna, dia diperhatikan, tengok tindakan pengguna tu, suka ke, seronok ke, tak bercakap, bercakap tak produk itu. Dan akhirnya teknik empati, selain dia kita observation tadi, kita melibatkan diri. Maknanya kalau ada benda-benda produk itu, kita sendiri rasakan. Kalau dia buat, kita buat benda itu. Supaya kita rasa, oh susahnya. Contohnya, bagi orang yang kurang upaya, bila nak naiki LRT contohnya. Kita cuba jadi orang kurang upaya. Mungkin tutup mata kita, kita berjalan, kita rasakan susahnya nak dapatkan, nak pergi ke LRT menggunakan pengangkutan awam. Kita berlakon, kita jadi diri orang itu. Itu dia panggil engage. So teknik empati ia merasai, menyelami, memerhati dan melibatkan diri. Sebab tu dalam DT ni kita kena banyak terlibatkan dengan pengguna. Ini proses dia, tak macam PDCA. PDCA kita boleh tengok rekod. Data-data daripada rekod, kita boleh daripada bil dan sebagainya. Kita boleh buat soal sidik direct kepada masalah. Tapi proses dalam design
Mungkin bila empati tu banyak kena lakukan perkara ni. Ya. Kita tak boleh pergi seorang dua, lepas tu kita terubah produk, kita baiki, kita nak jual. Ya. Tak boleh. Tak cukup kuat data-data kita untuk menghasilkan produk yang baik. Okay, bagaimana kita menyelami? Ha, saya ambil contoh. Ya. Ini saya ambil sendiri. Projek daripada kumpulan KIK saya yang saya bimbing. Ya. Kumpulan iFlash. Okay. Isunya ialah tentang pengguna ni dia selalu terpaksa bertugas menyediakan bahan pameran. Banyak. So dia menyediakan bahan pameran. So bahan pameran ni dia banyak struktur jenis dia. Ada banting, ada easel, ada panel, ada backdrop, macam-macam. So bila dalam satu pameran dia kena sediakan semua benda-benda ni. Dan saiznya besar dan sebagainya. Kerja-kerjanya memang sangat susah. Kita rasai betapa susahnya. Tambahan bila nak menyediakan bak struktur pameran ni kadang-kadang last minute, katalah 3-4 hari seminggu. Kita rasai betapa dia kena ambil, kena urus. Proses nak dapatkan panel, bawa panel itu ke tempat pameran. Kemudian nak memasang bahan-bahan desain tu, nak ditampal kepada panel-panel itu. Banyak alat-alat nak kena guna pula. Kita rasai kesukaran itu. Dan bila buat, kena siapkan malam sebab besok nak kena rasmikan atau sehari sebelum tu. Pameran-pameran tu nak dibuat. Kita rasai betapa. Kemudian kita perhatikan macam mana dia buat kerja. Kena panjat, kena staple, kena 3-4 orang, seorang kena buat ni, panelnya besar, ada struktur kayu, ada struktur besi. Kita perhatikan macam mana dia melakukan kerja-kerja itu. Kita rasai, kita cuba memahami kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh pengguna tu. Bila dia menggunakan alat-alat struktur tadi tu. Bayangkan besar saiz sampai 8 kaki kali dengan 24 katakan tinggi 8. Nak tarik lagi bahan tu yang dicetak. Kemudian kita cuba libatkan diri. Kita sama-sama buat, pasang. Supaya kita tahu susahnya nak pasang frame yang kecil ni pun ada kaedah dia, ada kena teknik dia. Bahan ni beratnya, sakit pinggang dan sebagainya. Emosi kita, itu saya kata tadi, melibatkan kita punya psikologi, fisiologi, fizikal kita penat, stres, katalah tak kena dan sebagainya. So kita tanya, lama kita libatkan diri dan kita temubual. Tanya perasaan dia. So apa yang perlu kita tahu? Pertama, tadi kita pengguna, apa yang dia perlu? Dan apa masalah yang berlaku. So, bila empathize, ada kaedah iaitu kita fikir, rasa, kita dengar apa yang dicakap oleh rakan-rakan dia, apa yang dicakap kepada rakan-rakan dia tentang masalah dia. Aduh, susahlah buat kerja ni. Panel punya besar, berat kan. Oh, kalau setiap minggu matilah macam ni. Nak sediakan. Mungkin dia, aku semalam pun lepas kerja tu aku pergi dapatkan MC lagi. Doktor cek tengok ya betul kerana sakit pinggang dan sebagainya. Dan apa yang dikata, apa yang dibuat, apa yang kita lihat. Kita lihat macam tadi. So itu dan alat kaedah kita nak empathize tadi, kita boleh tengok journey map, temu ramah, kita buat pemerhatian tadi kan, BOC. Kita kena pasti persona itu. Umur dia, kerja dia, latar belakang dia. Dan siapa pengguna tegar dan siapa pengguna biasa. Kita yang tegar ni yang selalu tadilah. Memang terlibat dengan pameran. Agensi-agensi yang terlibat dan sebagainya. Kita kena pergi. Ini tugas-tugas pertama. Empathize. Okay. Mungkin kita petakan dia. Kita tengok. Dari permohonan, kemudian terima arahan, kemudian dapatkan maklumat, kemudian kena semak, pilih jenis pameran, dapatkan kenderaan, kenderaan jabatan atau tidak, kena mohon. Kemudian
Dan sediakan ikut pula jenis pameran, apa alat-alat struktur yang anda kena bawa, berapa banyak. Jadi di sini melalui peta ni kita tahu proses keseluruhan. Jadi kita faham betapa perasaan pengguna itu tadi dalam dia nak menyediakan struktur pameran tadi. Okey, peta jalanan. Okey. Kedua, kita mungkin boleh gunakan gambar untuk memaparkan perjalanan kerja itu, pengguna itu yang terlibat menggunakan. Ambil gambar, oh dia kena pilih alat, kena angkut barang itu, masuk dalam kenderaan, untuk kenderaan kecil tak muat, susah. Kena angkat tempat ke dewan, sampai sana kena pasang susun. Untuk satu saja proses itu 2 jam, bayangkan kalau ada 5, 6, 7 struktur yang kena gunakan. So, itu yang sampai mungkin 2, 3 hari dia kena sediakan. Okay. So, ini salah satu contoh lagi saya ambil tentang proses perkhidmatan penjagaan pesanan makanan. Yang kita boleh gunakan ini untuk kita memahami pengguna kita tadi. Atau customer ataupun pekerja itu sendiri. Ambil pesanan, hari bagi kat penyelia, penyelia pula bagi tukang masak. Pergi ke senarai pesanan, tukang masak, pemasak ikut senarai. Kemudian bagi tukang masak, tukang masak, ketua tukang masak test rasa betul tak order tadi sama ke tidak. So kepada penyelia, penyelia susun ikut order tadi, kemudian pelayan ambil serah kepada pelanggan. So keseluruhan proses ini kita tengok. So daripada keseluruhan ini kita nampak kat sini kita nampak kat mana ada masalah, kat mana kita, dan akhirnya kita pergi kepada pelanggan kita. Kita tanya, buat soal selidik tentang proses penyediaan makanan ini dari segi masa, cepat ke tidak, kualiti, dari segi layanan dan sebagainya. Apa yang dia, apa yang dia suka. So, daripada situ, barulah kita datang idea kita perbaiki dalam daripada pengguna tadi, maklum balas pengguna tadi. So, kita fokus kepada pengguna kita. Ini salah satu cara kita nak empati tu. Kita rasa. Okey. Dalam design thinking, bila empathize, kenapa kita fokus kepada extreme user? Bila kita di peringkat empathize, kita jangan cari penyelesaian masalah dulu. Kita nak faham dulu sebenarnya. Kita nak merasai pengalaman pengguna itu dulu. Kemudian kita cuba libatkan dalam pengguna tegar. Pengguna tegar ni yang bukan biasa-biasa je. Maksudnya, dia tak kisah. Bila tanya pun, okey lah, bagi saya okey. Yang kalau bagi kita pun sederhana. Ini tak, yang memang cakap terus terang. Kau punya teruk betul. Oh, yang itu kita nak. Lambat betul. Tak sedap betul. Bukan yang cakap, okey lah, boleh lah. Tak, itu maksudnya pengguna tegar. Dia akan bercakap dengan hatinya. Yang itu kita nak tahu. Dalam proses extreme user ni kita kena pasti. Dan kita nak tahu pengalaman dia sebenarnya. Sebab orang extreme ni dia kerap selalu je dia pakai. Kalau dia guna satu jenama tu, dia akan, dia tahu. Dia tahu sejarah sampai apa semua. Dia boleh pula bercerita tentang di mana benda ni buat, bahan ni apa, itu sampai tahap ni. Dan dia suka berterus terang. Orang ekstrim ni suka berterus terang tadi. Mungkin agak agresif sikit. Tapi kalau kita boleh tackle dia, orang-orang ini akan sanggup membayar. Ada harga yang RM2,000, RM3,000 pun dia tak ada masalah. Okay. So, dari empathize kita fokus kepada ekstrim user. So, ekstrim user ada dua. Ada dua kelompok. Satu yang golongan memang dia tak kisah langsung. Dia tak guna pun. Dia tak perlu dia rasa. Dia tak ada kaitan dengan kita punya produk. Tentang struktur tu. Contoh ini adalah tentang mereka bentuk struktur pameran. Aku tak ada kaitan pun kat rumah. Tak perlu benda-benda tu. Tapi kita fikir tanya kenapa dia tak perlu. Oh, saya sini banyak. Saya kat rumah ni banyak guna benda-benda ni untuk menggidai baju. Kadang-kadang anak-anak cucu nak ada kemah, nak main. Kan? Suka main bondok-bondok. Okey. Kan?
Mungkin anak dia nak belajar, buat kelas. Okey. Kemudian golongan yang ketiga ni macam arti seni, fine art, dia nak buat pameran, so dia perlu strong. Galeri-galeri seni, peniaga, dia nak pamerkan produk-produk dia, dia gantung dekat banting dan sebagainya. Ada acara-acara tertentu di Jabatan Jakatan, dia perlukan struktur-struktur pameran. Ini orang yang ekstrim, yang biasa guna, pempamer. Kita bila buat benchmark, kita pergi galeri, kita pergi kraft tangan, kita tengok. Ini antara ekstrim user bila kita buat kajian. Okay, so apabila kita nak buat sesi temu, kita semua seni apa sesi temu bual ni, kita kena bersedia lah. So apa persediaan? Kena ada alat rakaman. Sama ada video ke apa, ada sekarang ni lagi mudah lah. Sebab untungnya sekarang teknologi telefon kita ada, kita boleh rakam suara, boleh rakam video kan. Mungkin ada juga kita kena ada alat tulis, kita nak catat ni. Dan ada orang mencatat. Mungkin kita perlukan gambar-gambar nak tunjuk pada dia ni macam mana, ada tak pengalaman dia. Dan penemu bual, janganlah orang mencatat, orang menemu bual, orang yang merakam, semua orang sama. Penemu bual supaya dia fokus kepada sesi itu. Penemu bual ini bersedia dengan topik tajuk-tajuknya, apa yang nak ditanya, itu kena bersedia lah. Jangan pula kedai mamak tempat orang ramai bersembang duk bertanya tentang produk kan, orang sebelah. Kena ada sediakan ruang privacy. Okay. Sama ada temu bual itu melibatkan kelompok atau itu, dan akhirnya soalan-soalan tu. Ini semua kena bersedia dulu. Ini proses design thinking. Kadang-kadang kumpulan tu saya yang Tuan Haji tunjuk tadi kan, tak tahulah sebab kita tak tengok lampirannya kan, lampiran-lampiran dia dibuat tak benda-benda ni, adakah dia main tulis saja. Kami nak membantu, itu saja, kita tak tahu proses ini dibuat sebenar ke tidak, langkah-langkah ini dijalankan tidak. Tak tahu bila hantar produk saja. Kami menggunakan DT. Kita pun dah cari benda-benda ni. Tak ada. Okey, teknik. Duduk, ada note taker, ada interviewer, ada kajian ni. Panduan untuk buat kajian. Kita belajar, ada audio. Recorder, ada moderator. Bagilah minum ke sambil-sambil dan sebagainya kan. Mungkin lepas tu kita minta dia buat apa yang dia rasa, apa yang dia tak suka, dia tunjukkan benda-bendanya, macam mana dia lakukan, pengalaman-pengalaman dia dengan produk itu, yang dia kata tak suka, mungkin dia nak buat demo sikit, dia tunjuk, kita rakamlah. Ini teknik, jadi teknik-teknik ada tak dibuat oleh kumpulan, bukan duduk dekat pejabat dia je, turun, kena turun ni, kena turun di lapangan, cari pengguna-pengguna yang berkaitan, buat sesi-sesi itu. Ini dalam design thinking kena buat. Itu kena tahu. Jangan ditinggalkan. Okey. Dalam teknik temu bual, ada teknik dia pula. Kena tanya apa, kenapa, bagaimana. Jangan pula tanya ya, tidak. Ya, tidak. Ya, tidak itu kalau nak, ada dalam PDC. Alat ini cepat tak? Ya, tidak. Kan? Sesuai tak digunakan? Ya, tidak. Itu dalam PBCA. Data-data untuk PBCA boleh. OE boleh. Proses ni cepat tidak? Memenuhi kendak tak? Kan? Mengambil masa lama ke tidak? Ya, tidak. Ya, tidak. Tapi dalam teknik empathize, kita nak mendalami. Kena soalan-soalan apa, apa yang awak lakukan, kenapa lakukan begini. So, boleh terangkan tak bagaimana pengalaman anda sewaktu menggunakan benda-benda ni. So, soalan-soalan terbuka supaya dia cerita. Dan kita dengar je. Jangan pula buat keputusan kan. Oh, kalau gitu sesuai kan buat benda. Ini teknik-teknik ni kalau siapa counseling lah. Kalau siapa buat sesi counseling, teknik salah satu teknik-teknik orang sesi counseling lah digunakan. Orang sesi counseling ni di empati ya. Dia akhirnya dia akan dia tidak buat keputusan. Akhirnya daripada temu bual itu, orang yang dikonseling tu sendiri yang akan membuat keputusan apa yang dia akan kena buat, apa yang dia perlu lakukan. So ada teknik-teknik kalau siapa pernah belajar,
boleh gunakan sesi temu bual counseling tu dalam ni. Jangan mencela, jangan pula mengutuk, dah lah tu kutuk lagi kan, tambah pula cerita, and then focus, jangan dia pergi lari kepada lain, cerita tentang produk, tiba-tiba masuk COVID lah, apa politik lah semua, dorongkan dia bercerita, and then ada perkara-perkara yang nampak tak konsisten, kita keluarkan, tengok bahasa-bahasa yang bukan isyarat, non-verbal punya, body language dia, bahasa badan dia. Ini beri respon. Kalau dia tanya tu, kita respon. Tapi bukan menjawab lah. Tu ambil. Mengambil nota. So, ini teknik-teknik. Okay. So, ini template lah. Antara perkara yang lebih mendalam yang kita kena tahu, emosi dia, konflik dia, pecanggahan dia, kesukaran, kesakitan, cabaran, penderitaan dia. Kita ambil lah siapa dia, umur dia, apa pekerjaan dia dan sebagainya. So, itu ada template nanti kalau bila buat design thinking, bengkel khusus PDCA thinking adalah template-template. So, hari ini tak sempat agak. Okay. So, ini dia tadi. Empathy map, kita lihat dan share. Okay. So, apa fikir dan rasa? Apa yang pengguna impikan terhadap produk itu? Apa yang dia ingin cita-citakan, ingin didambakan kepada produk itu? Dan apa dia rasa produk itu baik dan buruk? Dan apa yang dia rasa dia ingin atau dia rasa dia boleh ubah? Ingin buat untuk berubah berdasarkan produk-produk tadi. Dan apa yang menyebabkan dia terhadap sesuatu itu? Dan memotivasikannya. Sebab kita secara umum, bukan produk saja, perkhidmatan, contoh perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan pembaikan dan sebagainya. So, kita katakan fikir dan rasa, kita tanya benda ini. Apa yang dia nak rasa untuk melakukan sesuatu kerja itu dengan lebih baik? So, dengan produk itu, apa yang dia boleh tingkatkan? Lihat. Kita nak tengok apa yang dia faham tentang perkhidmatan, tentang ekosistem ni. Dan apa yang dia buat, mereka buat. Kita lihat apa yang sebenarnya mereka buat. Media apa yang diguna untuk menyampaikan hasrat dia, aduan dia dan sebagai ketidakpuasan hati dia. Adakah dia jumpa jawatankuasa, adakah dia sampaikan melalui media-media sosial, masalah-masalah itu. So, kita boleh dapatkan daripada lain-lain sumber yang kita kena pasti melalui temu bual kita, kita kena pasti ada tak perkara-perkara ini diviralkan, wujud dalam media-media sosial, dalam aduan-aduan yang rasmi. Kita tengok, cari. So, bagaimana melalui pengalaman mereka pada produk tu dia dihargai. Sebab tu kita tengok ada produk-produk kan, LHDN sendiri. Kalau kita tengok sekarang, kalau kita bayar LHDN, hari jadi, proses dia pulangkan duit, sangat cepat dah. Saya baru ni hari jadi saya, LHDN hantar. So, itu benda-benda yang itu yang kita rasa okey. Kita nak menyumbang lah kan. Kita dihargai. Dengan kita membayar tadi, kita dah tukar persepsi membayar. Income tax tu bukanlah sebagai satu yang bebanan, iaitu kita membantu. Membantu dari segi ekosistem. So, itu yang nak lihat. Untuk dengar apa pula? Apa yang akan kita kata terhadap produk perkhidmatan dan sebagainya? Dan bagaimana mereka itu mempengaruhi individu ini, pengguna ini? Daripada rakan-rakan, menyebabkan dia tak suka, dia pun terpengaruh. Media mana pula yang mempengaruhi dia terhadap produk? Kita tengok sekarang banyak FB, media sosial digunakan untuk marketing. Banyak, kalau kita tengok sekarang ni pun banyak pakar-pakar yang marketing yang keluar hari-hari, okay, bagaimana nak menyediakan ad, copywriting lah apa, Najib Asadok Padli, Irfan Bakri. So, ini semua boleh mempengaruhi. So, daripada situ juga dia dapat pengetahuan. Dia faham tentang produk, dia boleh bercakap tentang produk. Okey. Dan bagaimana, siapa pula dia bekerja, macam mana dia bekerja sama dengan tu. Dan macam mana dia bersosial. So, dengan melalui sosial ni, interaksi dalam kelompok-kelompok ini, maka dia boleh mempengaruhi dia. Menjadi kepada produk-produk tu. Tengok macam mana, macam vaksin tadi kan. Macam mana vaksin itu ramai di Kelantan tak nak ambil vaksin.
ya, esku kerajaan lagi kerajaan Pening, ya, sebab bukan kerana dia tak nak, tapi mungkin pengaruh-pengaruh luaran tadi. Kata dan buat, apa jenis maklumat tambahan yang mereka ada, apa yang berkata dalam percetaran mereka. Okay, apa yang mereka berkata, dia berbincang dengan kawan-kawan dan sebagainya, dan apa yang dilalui. So ini benda-benda dalam kata dan buat kita kena tengok, kita lihat, kita kajilah dalam langkah pertama, iaitu empathize. So, apa sasaran dia tekan, apa dia nak sebenarnya, dan bagaimana dia nak mencapai kejayaan itu, nak mengukur, harap inginkan. Dan apa perubahan-perubahan daripada pandangan-pandangan dia, kendak-kendak dia tadi. Okay. Dan apa impian yang mereka capai, apa yang mereka harapkan dengan persekitaran. So itu. Dan apa yang dia ketakut, cewa, halangan, cabaran oleh pengguna tadi. So itu. So ini antara tajuk-tajuk lah dalam scope. Okay. Aktiviti kumpulan tak ada lah, itu tak ada. Okey, langkah kedua. Okey, saya berhenti sekejap kat sini. Kita akan habis pukul 1 ya. Betul? Ya, pukul 1. Kita ambil masa 5 minit. Boleh? Okey, kita break 5 minit. Pukul 1 kan? Kita ambil pukul 1. Kita ambil pukul 1. Nanti Q&A kita buat petang, Cik Darul. Nanti sebagian kita sambung petang lah sikit, dan petang saya akan tunjukkan ada HOQ tu sikit. Okey, kita break 5 minit dalam. Okey, kita rehat 5 minit lah. Ataupun okay. Kita terus nak terus rehat. Terus boleh. Kalau terus rehat boleh tak Cik Bakri? Saya 5 minit sekejap aja. Sebab okay. Itu tak panjang. Okey, kejap. Okey. Okey, tak apa. Okey, Encik Darus dia nak ni, dia nak rehat jam. Kita buat design thinking kan, apa yang telah di ni memang seronok lah untuk pelaksanaan dalam produk ni memang bagus menggunakan DT menggunakan DT untuk kita faham lah sekarang ni. Kita nak bagikan apa yang kita nak bagikan ialah kefahaman sebagai foundation lah, asas dulu cuma nanti biasanya macam Cik Darus cakap lah, dia bukannya untuk KIK saja, untuk produk-produk yang lain jadi kalau kita gunakan DT ni banyak perkara yang kita boleh apply kan dari segi kaedah ni memang baguslah dari segi pelaksanaan. Terutama dalam melaksanakan projek-projek yang saya kata tadi, kalau ada produk lah kita gunakan DT, nanti kita masuk kepada innovation. Innovation ni dia lebih kepada memperkemaskan prototype macam kita tengok dalam TRL tu, kita tengok bahawa bila dia pergi kepada 5 dan 6 tu, maksud saya lepas dia habis KIK, kita kena faham KIK ni produk belum matang lagi. Jadi untuk kita bagi untuk setahun tu 5 dengan 6 tu untuk kita perkemaskinikan prototype sebab prototype ni dia lebih kepada sesuai untuk kita bawa dekat mana-mana innovation punya ni lah, innovation punya innovation punya pertandingan, untuk kita melihat pandangan daripada juri di situ nanti kita dapat kemaskinikan lagi, mantapkan lagi produk kita. Maybe kita take 1 year dan tahun ketiga kita boleh prepare untuk kita pergi kepada due diligence dan kita dapat untuk commercial. Sebab tu saya kata tadi bahawa satu produk tu tahun pertama saja untuk idea dan memperkemaskan kini idea. Tahun kedua ialah kita memperkasakan innovation untuk idea. Tahun ketiga kita pergi kepada ke arah bagaimana kita boleh dapatkan commercial tu, ke arah commercial. So tahun keempat biasanya baru boleh jual. Itu dari segi journey lah, dari segi perjalanan dia lah. Itu kalau cepat macam biasanya produk saya kadang-kadang 5 tahun pun saya dah jual dah, tapi masih lagi saya dah jual cuma belum lagi ada commercial ni lagi
secara keseluruhan kita banyak kita pergi sebagai perundingan dulu. Saya pakai dulu macam ada produk yang saya sekarang ni saya nak share dulu, replicate dulu dekat JKR. Saya nak tengok keberhasilan sebab bila bercakap tentang digital sekarang ni memang banyak produk-produk digital tadi pun saya dapat jemputan daripada Institut Amiruddin Baki. Mereka nak melihat produk saya sebab macam kita katakan lah, ramai orang menjangkakan tahun ni normal kan, orang boleh balik ke pejabat, tapi melihat worst. Bila worst, orang duduk rumah, macam mana dokumen-dokumen ni mereka nak access dekat rumah, bagaimana mereka nak bekerja dekat rumah. Jadi bila bekerja tu nak tengok dokumen dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pula saya, bagi saya rezeki pula, maknanya produk saya tiba-tiba yang saya hasilkan, yang saya buat tahun 2015, tiba-tiba tahun ni ada permintaan pula untuk orang melihat kan. Okay, Cik Dara, kau dah ready cakap saya ni nak mengisi masa je. Okay, saya tunggulah. Cik Dara dah ready. Okay, Pak Syena, ada yang cakap? Okay, Cik Bakri, mungkin saya ada nak tanya sedikit lah. Kalau kita lihat jenis inovasi ataupun jenis KIK lah seperti mana yang Cik Bakri maklumkan tadi, untuk produk inovasi pada tahun yang pertama ataupun bukan produk inovasi lah, inovasi pada tahun yang pertama tu lebih kepada idea lah kan. So pergi kepada tahun kedua tu kita dah pergi kepada pemantapan prototype, dan ketiga tu mungkin kita dah ready for commercial. Betul. Okay. So kalau dari segi apa tu convention KIK lah. So sebab kita tahu convention KIK ni dibuat setiap tahun. Jadi kalau setiap tahun tu dari segi maturity produk tu sendiri nampaknya macam lebih pada idea lah kot. Mungkin ada yang orang kata apa, laju sikit dia dah pergi prototype. Betul. Okay. So apa expectation panel KIK terhadap inilah produk-produk yang dibentangkan dalam promosi KIK? Adakah mereka expect prototype above ke, ataupun sebenarnya idea itu sendiri kita dah boleh present dalam komisi KIK? Itu basically kalau kita tengok inovasi dia ada dua kan, satu sistem, satu lagi dalam bentuk produk kan. So macam sistem ni lagi sedih lah. Betul. Sebab sistem lagi sedih sebab apa, sistem ni dia mungkin ada idea tapi untuk dia present dalam bentuk sistem tu sebenarnya dia perlukan kos yang besar dan juga masa yang panjang lah. Betul. So jadi macam mana saya pun mungkin Bakri dan ataupun Cik Afandi sendiri pun boleh interrupt lah kat sini. Okay, terima kasih Puan Syahina, saya share. Nanti Cik Afandi boleh ni. Okay, sebab tu kita melihat Puan Syahina di peringkat mampu pun sehingga diperkenalkan pada 2017 sampai sekarang ni tidak ada lagi convention KIK dibuat di perkhidmatan awam lagi, tak ada lagi. Kita habis semua berakhir di kementerian saja, di JKR habis, di Bomba habis, kita habis kat situ aja, belum diangkat di peringkat kebangsaan lagi sehingga hari ni lah. Saya rasa tahun ni pun saya rasa belum ada, almost 5 tahun kita belum ada lagi horizon baru ni diangkat di peringkat kebangsaan. Itu satu. Keduanya ialah kita melihat bahawa produk ini tidak matang tadi. Jadi kalau kita tengok dari segi rubrik pemarkahan, kita melihat bahawa dia terikat dengan KIK saja. Dan kita tengok penghasilan projek tu markah dia 23 je. Okay? Dekat output dan income, output dan impact, markah dia 53. Jadi apa yang dibuat oleh JKR itu saya rasa cukup cantik. Maknanya kita pergi dulu saringan. Saringan ni kita tengok dokumen dulu. Dan bila kita pergi kepada apa, kepada produk, kita pergi kepada final. Apa yang JKR buat tahun lepas saya cukup cantik. Kita tengok dokumen untuk bawa ke final. Dah final, kita tak tengok dokumen dah. Kita tengok produk supaya nanti produk itu boleh diangkat untuk inovasi. Okey, Cik Darus dah masuk. Nanti saya sambung. Okey, terima kasih Encik Bakri.
Saya rasa masa saya akan habiskan dia satu lagi langkah ni je. Lepas tu kalau nak bertanya tak apalah. Tak ada banyak pun. Sebab tadi baru langkah pertama, sebab kita ada langkah, lima langkah. Okey, selepas kita buat empathize tadi, kita dah kenal pasti, kita dah buat suat selidik. Suat selidik, langkah dalam design thinking seterusnya adalah define. Iaitu kita nak cuba terjemahkan apa yang tadi kita buat temu bual tadi itu, yang kita temukan. Kita nak terjemahkan apa kehendak ia, si tadi kan, yang dia nak hindar dan sebagainya. Yang ini langkah seterusnya. Okay, define. So, proses ini melibatkan kita menghurai, menganalisis, membingkai maklumat masa kita sesi empati tadi. Dan kita rumuskan isu-isu atau masalah yang tadi, yang dipilih tadi, kita tukarkan kepada dia, dia panggil VOC, voice of customer atau point of view tu. So itu. So ini di peringkat define. So proses ni, nampak? Sebab tu langkah-langkah ni tak boleh dia lompat. So teknik mengupas mereka bentuk, so ada kepada ya. Ini salah satu template lah yang biasa digunakan. Intan saya belajar dan lain-lain pun ini. Apa yang mengganggu dia. Kemudian insight apa yang kita kenal pasti, kita tabelkan berdasarkan proses empati tadi. Dan apa yang kita nak membantu. Kita nak bantu. Kita bukan solution lagi. Di peringkat define ni kita belum lagi. Kita nak bagi idea, apa-apa idea penyelesaian. Cuma kita nak membantu aja. Kita nak kenal pasti. So daripada soal-soal 3D tadi, soal temu bual, kita tablekan dia. So kalau kata ini contoh. Contoh yang ini pun digunakan Intan, jadi saya pakai balik supaya saya tak nak lari daripada keedah tu. Unpacking tadi, membingkai tadi. So penggunanya siapa, kan tadi ada kan, kita nak tahu dia umur dia, daripada mana dia bekerja, ada pengalaman dia, pengetahuan dia. Okay, apa kelulusan dia, dan daripada tadi apa yang kita temu, kita nampak di dalam dia, apa yang dia tak nak, apa yang dia tak suka, apa yang mengganggu dia, apa yang tidak memotivasikan dia. Dan akhirnya kita kata kami berhasrat untuk membantu, kami berhasrat. So di peringkat table ni, kumpulan KIK selepas ada mungkin ada 20 20 pengguna yang kita pergi temu bual. Jadi letakkan lah, table kan. Jadi kita tengok ada tak kesamaan masalah, penemuan-penemuan insight ni antara Amelia ke dengan yang lain-lain pengguna yang kita jumpa itu. Kita tablekan. Jadi di peringkat kita hendak bantu ni, kita elakkan daripada penyataan contohnya, kami bersahan untuk membuat satu sistem keedah pembelajaran yang boleh membantu. Bermakna kalau kita bersahan membina, membantu membuat produk, bermakna itu dah penyelesaian. Di peringkat ni belum lagi. Kita nak membantu dia apa. Itu. So kita berjumpa. Apa yang kita jumpa? Kita jumpa macam ni, latar belakang, umur dan sebagainya. Kita kagum dengan penemuan apa yang kita yang kita cover tadi, kita jumpa. Dan apa yang kita nak bantu. So ini POV, point of view di peringkat ni. Okay. So ini saya ambil contoh di awal tadi, iaitu lu menyediakan alat ni, alat. Okay. Struktur pameran tadi. Okay, saya rasa sampai sini aja dulu. Kita berehat, nanti saya akan sambung 2:30 kot. Kalau ikutkan jadual tu 2:30. Kita akan sambung, ada 3 lagi langkah dan saya akan perkenalkan apa itu HOQ dalam idea itu pula. Cik Bakri, saya rasa itu dulu sampai ini. Okey, setakat ini okey ke? Yang lain? Okey, Cik Darus, kami clear. So, saya stop situ dulu. Ya, boleh.
Okey Cik Zina, ya. Saya okay, nanti kita akan jumpa, saya serahkan balik kepada urus dia lah. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Cik Darus dan juga Cik so kita akan berehat sekejap sehingga 2:30. So kita masih boleh join balik lah pukul 2:30 nanti ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetap video dan tetap.